Hai, assalamualaikum semua. Okay, so hari ini kami berada di kami showroom, iaitu di Proton Pantai Baru Jalan Kapar. Di mana hari ini Alif ditemani dengan rakan tugas Alif yang sangat cantik untuk hari ini, iaitu okay, hai, saya Shima. Okay, kau apa khabar? Alif apa khabar? Alhamdulillah. Alhamdulillah sihat. Makin sihat Alif. Alhamdulillah, so, makin happy. Betul. Di mana ada berita baik pada minggu lepas, iaitu pada 9 hari bulan 6 kita ada launching satu model baru, iaitu X70 yang bukan ni model sangat baru pun, dia cuma adalah facelift terbaru. Okey, hari ni Alif, kita nak buat apa Alif? Okey, kita nak review sikit kereta ni Shima. Mestilah penonton kat luar nak tahu apa perbezaan antara X70 ni dengan yang lama, ataupun apa je ada dekat X70 ni. Betul tu. Okey, so untuk hari ni kita akan mula pada hadapan, boleh tak Shima? Boleh Alif. Okey. Boleh. Dah halal-halal kat depan ni. Betul kan tu. Apa yang berbeza kat depan ni Alif? Okey, yang depan ni apa yang Alif nak perasan adalah first adalah grill dia. Di mana grill dia nampak sama, tapi dia punya material agak berbeza dan juga colour dia agak berbeza. So kalau korang perasan, yang lama dia bukan glossy black, tapi untuk yang baru ni, facelift ni diwarnakan dengan glossy black. So lebih nampak berkilat. Wow. So yang kedua pula Shima. Yes. Okay, yang kedua daripada hadapan ni, kalau perasan dekat depan ni, bahagian pemuka bumper depan ni. Di mana pada sebelum ni, okay, yang pemuka ni adalah warna body colour. Tapi untuk kali ini, iaitu facelift 2022 ini, dikalakan dengan glossy black dan dipadankan lagi dengan yang ini sebelum ni warna chrome, tapi pun dijadikan glossy black. So dekat sini, papan pemuka dekat sini nampak lebih garang dan juga lebih tough, okay? Nampak lebih premium lah. Nampak lebih premium. Daripada jauh, kita nampak dia lebih, awak kata, lebih eksklusif. Betul tu. Okay Alif, ada apa-apa lagi perbezaan untuk bahagian hadapan kan? Okay, so bagi Alif yang depan, kalau ada, Shima ada beritahu. Okay, sebenarnya tak banyak pun perbezaan untuk bahagian hadapan. Betul. Cuma kita nak bagi tahu sedikit fungsi lampu kat depan ni. Okay, untuk Alif, pengetahuan Alif, yeah, untuk X70 sebenarnya lampu depan dia ni, dia auto-detect tau. Untuk dia pakai high beam. Tapi dia auto-detect bila ada kereta kat depan waktu malam, dia akan auto-rendahkan high beam balik. Yes, bila kereta dah tak ada kat bahagian depan, dia akan high beam balik. So kira dia adalah salah satu function yang sangat baik lah. So ini adalah penambahbaikan yang baru lah ni. Ya betul Alif. Okay, okay. Alif, nampaknya bahagian hadapan kita dah selesai Alif. Okay, kita nak review pula bahagian sisi kereta X70 sebab Alif nampak sisi dia agak beza sikit. Dah, so jom kita tengok kat tepi pula. Okay, jom Alif. Ya yes, saya. Bahagian tepi sekarang ni, sisi X70 kita ni kan, Shima memula lalu kereta ni, Shima dah nampak dah apa beza bahagian sisi dia. Betul. Ni. Betul. Sebab dia nampak besar sangat kat situ. Besar. Okey. Okey, untuk tayar dia ni Alif, kalau kita perasan rim dia ni berbentuk petals Alif. Ya, dia lebih cantik juga. Yes, dia nampak lebih nationality. Betul. So kat sini kalau kita tengok dia punya tayar dia lebih besar Alif, which is 19 inci alloy. So kat sini dia akan lebih tinggi lah sebenarnya kereta kita. Ya, yeah, betul tu. Tinggi is okay. Tak adalah bila langgar bumper nanti, habis kita punya skirt. Kan? Okay Alif, ada apa-apa lagi Alif nak tambah untuk bahagian sisi ni? Okay, tapi daripada tayar tu juga Shima, Alif ada perasaan something sikit lah yang Proton bagi kepada kita punya pengguna. Di mana dia punya tayar ni bukan tayar biasa-biasa Kalau korang tengok kat sini, apa? Continental so tayar Continental ni ingat murah-murah ke? Tapi Proton lah bagi terus. Supaya apa? Supaya kita punya keselamatan, kita punya acceleration lebih mantap. Okey. Ya, orang kata tayar ni sangat penting ya. Betul. Kalau tayar siapa yang dah cepat dah botak tu, cepat-cepatlah tukar, datang kerja pusat servis. Okey. Okey Alif, kat situ. Okay. So yang kedua pula kita akan nampak dekat sini. So dekat sini, kalau korang perasan side mirror tepi ni, sebelum ni yang ini dia akan jadikan body colour. Tapi untuk the variant yang ini, premium 1.5 ni, dia akan jadikan yang ini glossy black. So kalau korang perasan kat sini dia akan bukan body colour lagi lah. So kalau korang beli colour kereta warna silver ke, warna silver armor ataupun warna rose maroon ke, snow white ke, korang tetap akan dapatkan yang ini glossy black. Okay, itu untuk bahagian sisi ya Shima. So tak ada perubahan lain selain daripada itu. So kalau korang perasan memang itu saja perubahan daripada bahagian sisi. Tapi itu bukan dia punya, awak kata lack dia lah. Bukan kekurangan dia. Tapi dia menambahbaikan lagi kereta ni. Betul. So okay Alif, ada apa-apa Alif nak cerita lagi? Okay, macam Shima lah kan. Shima nak cerita. Mungkin ada yang tak tahu sebenarnya bila kita buka pintu, cuba Alif tolong bukakan boleh pintu tu. Bila kita buka pintu, sebenarnya kita akan nampak pantulan simbol Proton dekat bawah tu tau. So kalau korang, mungkin kat sana tak nampak, tapi biar Alif tunjuk
Ya, kat sini ada. So dia nampak lagi cantik tau bila dalam gelap, korang waktu malam korang buka pintu, nampak dia bersimbol tu, ha, menonjol lah Lim. Betul. Barulah. Ada kereta lain? Tak ada. Tak ada. Barulah. Okay. Oh, kereta apa tu? So bila buka je, tahulah dah. Okey, tu. So itulah untuk bahagian sisi. So kita akan pergi ke bahagian belakang pula. Okey, okay, jom. Okey, so untuk belakang pula, kalau korang tengok dekat sini ada beberapa perubahan yang dibuat. Di mana untuk pertama, first adalah bahagian atas ni di mana di emblem Proton. Kalau korang tengok sebelum ni, yang ini dia lebih kepada color body. Tapi untuk kali ni dia tukar kepada glossy black. Kenapa dia tukar? Untuk nampakkan lebih, kalau korang perasan dia lebih timbul untuk setiap huruf Proton ni. Ya, okay? Betul tu Alif. So daripada belakang boleh nampak terus simbol Proton. Betul tu. Betul tu. Huruf Proton tu tak ada tergelap mengikut color body tu Alif. Ya. Yeah. Okay Alif, untuk lagi satulah kan. Cuma perasan bahagian bawah dia ni. Panggil apa ni Alif? Skirting belakang. Skirting belakang dia ni pun untuk S70 yang lama dia mengikut body color, betul? Betul. Untuk yang baru ni dia color glossy black juga. So kalau korang tengok kat sini dia lebih berkilat. So dia nampaklah perbezaan antara body color dan juga ada punya skirting tu Alif. Betul. Okay, lagi-lagi Alif, kalau kita ambil warna silver, armor silver ataupun snow white. Yes. Lagi nampak. Lagi nampak. Menyerlah orang kata. Betul. Okey Alif. Baru premium. Baru premium. Okey, so antara dia punya kelebihan untuk S70 ni, dia ada trick and trick. So kalau korang nak tengok macam mana trick and trick dia, senang je. So kalau kita contohlah kita pergi shopping complex, seorang-seorang, contoh Shima lah seorang-seorang kan, banyak barang nak kena, banyak barang lah, tangan dah penuh dah ni, penuh ya, betul. Okay, so macam sebelum ni kita pakai ialah kereta biasa, nak kena tekan ataupun tiba-tiba nak kena buka pintu dulu, betul, buka tak daripada ya situ. Tapi untuk X70 ni, di mana facelift yang terbaru ni, kita ada satu dia punya function yang baru di mana just kick. Oh wow. Alif tendang je tadi. Tenang saja. Bukan tendang kuat eh. Just letak kaki Alif je kat situ. Oh, maksudnya untuk bonnet. Sama juga dengan tutup. Dia Alif letak je tadi. Kaki sahaja. Dia tutup. Nak tengok sikit tak? Alif buka sikit. Amboi. Seronok pula main eh. So dia menggunakan sensor kaki sahaja untuk detect untuk open kita punya bonnet. So untuk yang bawa barang banyak-banyak seperti cakap tadi kan. Betul. Pergi shopping bawa barang banyak, make sure kunci dengan anda. Tapi betul, just kick. Kick di bahagian bawah ni sikit, dia akan auto terbuka dan juga auto tertutup. Macam okay, buat tadi. So ni adalah ruang boot dia. So ini adalah ruang boot dia, agak besar. So untuk MPVC segmen bagi Alif, ini sangat-sangat sesuai untuk keluarga yang besar. Sebab dengan cerita dia punya kebesaran dia, I mean muatan dia 512 liter. Betul. Betul kan Alif? So 512 liter nak balik Sarawak pun boleh tanpa dengan kereta. Ini sumbat Shima, boleh kan Alif? Ini kita boleh sumbat 10 orang pun tak ada masalah. Okay Alif, untuk dia punya atas tu kan Alif, kalau kita kita biasa, dia kan guna yang atap tu kan. Betul. Susah nak adjust kan. Kadang bila dah, macam bila kita dah itu, kita kena buka, tutup, betul tak? Lepas tu nak simpan kat mana pula, betul, kita fikir lagi. Tapi untuk X70 ni Alif, yang X70 ni senang je, korang just tarik je kalau korang nak tutup. Contoh Alif tarik je untuk tutup dia. Ini contoh kalau korang punya barang sikit sampai sini je. Tapi kalau korang nak barang yang lebih tinggi, just tutup saja. Tarik tutup. Okey Alif, tapi kan Alif, tutup, sekejap Alif. Untuk kita tengok ni, dia punya ni bukanlah orang ingat macam kain yang kalau letak barang berat-berat macam boleh koyak kan Alif. Betul. Ini sebenarnya dia punya material dia sangat tebal tau. Yeah. So ini sebenarnya boleh letak barang yang lebih dalam 10 kilo pun mampu muatan di atas ni Alif. Bukan orang kata hal ada tak kotak tisu je mampu tu, kain biasa. Come on tu. This is Proton lah. This Proton. Okay. Proton, okay. So nak tutup pun senang je, just tarik dan dia tarik sendiri. Mudah je, letak betul tinggi-tinggi pun tak ada masalah. So ini adalah untuk belakang daripada X70 dia. Okay, yang ini adalah variant untuk 1.5. So betul. Sisi depan sebelakang semua kita dah cerita. Kita nak tengok mana lagi Alif? Kita nak tengok dalam lah Shima. Boleh kan? Dalam lah pula. Boleh lah. Boleh lah kan? Okay, jom kita ke dalam pula. Okay, so macam kalau korang tahu, kita berada di Proton Premium X70. Okay, so dekat sini, kalau korang tengok yang ini adalah yang terbaru. Itu 1.5 liter turbo punya. So yang ini kalau korang perasan, dia punya yang penambahbaikan di dalam ruang dalaman dia. Yang pertama adalah yang atas ni. Lebih lining roof dia Alif. Betul. Lining roof dia. Dah jadi warna hitam dah. Hitam. Nampak kau. Kelas kau. Lebih premium.
Ah, lebih eksklusif Alif. Betul. So kalau orang cakap ni poten ni Malaysia biasa je lagi. Mana ada? Dah luar biasa dah. Dah luar biasa dah Alif. Apalah ayat biasa-biasa ni. Tak nak dengar dah. Dah tak nak dengar dah. Okey Alif. Okay, selain tu sebenarnya tak banyak pun. Ya, yeah, kalau tengok bahagian dalaman dia tak banyak beza. Tapi kita nak bagi tahu lah sikit-sikit ciri-ciri yang ada dalam X70. Betul. Ni supaya yang tak tahu tu lagi tahu. Okey Alif, untuk X70 ni macam kita tahu dia punya airbag dia Alif sangat banyak Alif. Haa. Kita ada 6 airbag Alif. So boleh tak kalau yang depan saja ada perasan ada 3 airbag juga. Alif. 1, 2, 3. Haa. Ini curtain kan? Betul. Haa. So kalau tepi pun dia lindung, depan pun dia lindung, apa lagi takut? So. Ada lagi lah 4. Kat bagian steering dia. Okay Alif, orang kata macam kita nak bawa kereta pun kita kena pentingkan keselamatan. Betul. Bukan just nak kereta yang cantik, canggih, eksklusif, tapi keselamatan out. Betul. Sebab sekarang ni orang lagi orang tengah cari adalah nak yang laju, nak yang cantik. Betul. Kan. Tapi buat masa sekarang ni dia benda-benda tu kita tolak tepi because yang penting adalah keselamatan kita. Tapi Alif, X70 Proton ni pun masih eksklusif lagi Alif. Betul. Masih cantik lagi. Masih cantik dia lagi. Punya orang kata apa? Dia punya pembawakan dia pun masih lagi feeling dia nice. Betul. Lagi-lagi yang memang trend SUV sekarang. Ya, so betul. Untuk Proton kita ada dua pilihan lah. Iaitu ada X70, ada juga F50. Dan untuk yang kita nak highlight hari ni adalah X70 new facelift Alif. New facelift. Okey Alif, yang paling sebenarnya paling besar perubahan dia Alif. Kita tak sebut dia tadi ni Alif. Apa dia? Kita dekat dalam ni, mana tahu lagi kita nak test drive pula kan. Nak bawa ke jalan raya. Untuk X70 baru ni, yang premium ni, which is 1.5 engine dia. Itu yang kita selalu nak cakap kan. 1.5 tu memberi makna yang sangat besar Alif. Betul. Dia lebih menjimatkan penggunaan minyak anda. Betul. Dan at the same time, pembawakan orang kata drive dekat jalan tu lebih feeling dia lebih smooth lah. Nak tahu tak nak? Nanti tunggu Alif pula bawa kereta X70. Kita nak review juga untuk bawa test drive kan. Kita nak tengok lah macam mana feeling dia Alif bawa test drive X70 ni. Okay. Selain tu Alif, kita nak beritahu jugalah untuk X70 kat dalam ni. Dia punya, kita nak, dia punya ni, USB dia. USB port dia tu USB Alif. Port. Ada berapa Alif tu ke? Kalau ikutkan yang lama ada dalam 6. Sama Alif, 6. So kita ada 6 USB port. So kiranya tak adalah berebut-rebut. Betul. Depan belakang tak berebut. Kita dua depan, mesti nak masuk 4 belakang, nak tak ada berebut dah. Ada 6, masing-masing boleh dapat. Jangan risau. Betul Alif. Okay, selain tu untuk bahagian seat dia ni Alif, ya Allah, rasa macam empuknya lah. Yang paling Alif minat ni lah dia punya napa leather ni daripada variant yang pertama lagi Alif dah suka because dia kita duduk dia macam body kita tu ada macam gesture dia cantik. Cantik je. Macam tegap lah. Betul pesuki dalam pemanduan tu macam sakit belakang tu tak ada masalah lah. Kalau sakit belakang pun Alif kita boleh auto adjust lah. Alif dah tak ada dah pegang-pegang bawah seat nak betulkan seat ke depan ke belakang. Pem pam pam apa tu. Kita sekarang guna ni Alif. Ni. Electronic dia. Adjust je depan belakang macam ni dia Alif. Selain tu Alif. Yeah. Untuk seat dia ni, kita nak tengok lah. Dia ni ada air hole tau. Lepas tu lubang udara. So, orang kata, alah kulit lah, leather lah, panas lah, cepat berpeluh, tak serap. Habis basah baju. Betul. Tak ada tipu je semua tu. Untuk X70, air hole dia ni dapat menyerap segala. Orang kata, bau pun boleh serap. Kalau Alik terkentut ke apa. Tak adalah nak kata Alik busuknya. Dia macam filter lah, filter. Okay Alif, selain tu kan Alif, untuk X70 ataupun Proton yang lain, kita menggunakan N90 filter tau. Betul. So Alif tahu tak N95 ni apa? Yang itu Alif tak tahu sangat. Boleh tak cakap tangan? Tengok tu, ramai yang tak tahu sebenarnya N95 ni apa. Okay, tu N95 ni adalah sebenarnya dia mengawal udara kita untuk lebih segar dan menggunakan ekosistem. Betul. Dia mengelakkan pollution tau Alif. So, tak adalah sebelum ni kereta yang berasap-asap banyak tu. So, dia akan tapis dulu lah sebelum masuk dalam kereta. Betul, dalam kereta pun kita menggunakan pollution yang sangat baik. Eco dia lebih baik. Dan juga yang kalau keluar asap-asap ke enjin tu tak adalah macam bergurau-gurau. Sebab Alif selalu tahu N95 ni mas je. Rupanya Proton pun ada filter tu. Proton pun ada. So, besar Proton ni. Safety ada. Eksklusif premium. Pun ada. Apa lagi? Menjaga keselamatan semua ekosistem semua terbaik Alif. So, tapi ya, Alif pun nak tahu jugalah. Sebelum ni dikeluarkan dengan 1.8, betul? Betul. Kali ni dia keluarkan 1.5. So, kepada soalan-soalan customer yang selalu bertanya, saya punya minat ni nak F70 sebab dia nampak lebih mewah, lebih besar. Tapi harga dia mahal lah Encik. Ada tak pilihan lain? Mahal lah.
bagi Alif boleh je. Affordable lah. Affordable lah tapi, dengan dia punya kualiti, betul? Tapi disebabkan itulah. Disebabkan permintaan daripada rakyat Malaysia juga. Kita keluarkan enjin yang baru iaitu 1.5 dengan harga yang lebih murah. Lebih affordable. Bersesuaian dengan kriteria function-function dalam betul. Kereta ni, Alif. Bayangkan. Kita dapatkan ni macam kita bawa kereta Continental juga tau. Wow. Bukan biasa-biasa. So apa lagi lepas ni dah tak nak dengar lah orang cakap mahal lah, tak jimat minyak lah, apalah itulah. Proton sentiasa mendengar anda punya komen tau. Jangan risau. Just komen je, bagi tahu je apa yang penambahbaikan yang kami perlu buat. Dan jangan risau, kami juga akan tengok semua tu dan kita akan improvise day by day. So don't worry, okay? Okay, Alif. Kita dah habis review kat dalam ni sikit-sikit kan. Kita nak ceritalah pula colour dia. Kita cerita kat luar nanti boleh? Boleh. Tapi sebelum tu Ali nak beritahu juga Syima. Ada satu benda yang Ali tinggal. Di mana untuk variant 1.5 ni tak ada sunroof. Jangan minta pula eh. Dia kata 1.5 mana sunroof Dalam apa launching video ada sunroof. Tak ada. Itu 1.8 lah. Ini 1.5 premium. So yang 1.5 tak ada, okay. So kalau nak sunroof 1.8. Ataupun boleh tambah sendiri. Okay, boleh tambah sendiri, betul tu. Okay Alif, jom kita keluar. Kita okay, boleh. Kita punya apa penonton, apa colour semua. Apa colour berkaitan harga, macam mana dapatkan. Boleh dapatkan mata baru. So jom kita keluar dulu. Okay, so macam yang Syima janjikan tadi, iaitu kita akan beritahu harga dia dan juga dia punya colour. Yelah, duk sembang-sembang dia tadi tak beritahu pun harga betul berapa, colour apa dia ada, Alif. Ya. Kalau kita nak tahulah. Betul. Okay Alif, kita nak tahu dulu berapa harga dan apa je variant ada untuk X70 kita kali ni. Betul. Okay, kita ada 5 variant, Alif. Untuk variant yang pertama adalah 1.8 DGDI. Premium. Which is yang Alif cakap tadi ada sunroof tu. Itu harga dia nak tahu berapa? RM121,800 sahaja. RM121,000. Bersamaan dia ada pengurangan juga kat situ. Betul. Ada pengurangan di situ. Dan untuk yang kita review dari tadi ni, Alif, 1.5 DGDI premium. Harga dia berapa? RM117,900 sahaja. RM117,000. Senang je lah. Alah. Deposit RM10,000 dah. Betul. 10% letak lah. Okay. Dan juga kita ada juga 1.5 executive, iaitu RM111,300. Dan juga 1.5 TGDI executive 2WD RM105,500. Dan yang akhir sekali adalah 1.5 standard RM93,900. Maksudnya kat sini Alif, yang paling as low as RM93,900 sahaja Alif. Salah satu kejutan juga, di mana X70 kita boleh dapatkan bawah RM100,000. Ya betul Alif. Alif, orang kata yang standard ni mesti yang macam biasa-biasa je. Come on. This is Proton, man. Kita tengok sendiri standard tu macam mana. Baru korang tahu bawah RM100,000 dapat X70 standard. Okay Alif, selain tu kita nak bagi tahu juga lah colour apa. Colour dia ada sediakan 6 colour. Betul Alif. Betul? Okay, betul. So yang pertama kita ada yang dekat sini, cinnamon brown. So kalau boleh tengok dekat sini, inilah dia punya colour. Tapi kalau nak lebih, sebab selalunya dalam kamera dia akan nampak macam lain sikit. So kalau korang nak tengok depan mata, boleh datang ke sini. Okay, selain itu kita ada colour apa lagi Alif? Kita ada juga jet grey. Betul. Dan kita ada juga snow white. Kita ada juga ruby red. Betul Alif. Okay, dan kita ada juga space grey dan armor silver. Kita ada 6 varian colour yang berbeza. Ada 6 tau. So korang boleh pilih je mana-mana korang nak. Tapi ada juga, kalau if let's say kalau korang nak tengok, ada di showroom kami. Okay. Bagi tahu lah. Mana Alif bagi tahu ada dekat showroom kita ni. Orang yang kat showroom kita satu ni je. Cinema brown ni je. Nak Alif bawa pusing ke? Nanti kita bawa pusing. Kita bukan satu je Alif. Betul. Kita ada tiga buah X70 yang di dalam showroom kita sekarang, yang korang boleh datang dan tengok sendiri apa dia punya perbezaan daripada standard pergi ke premium. Apa beza dia? Anda semua boleh nampak lah mana yang lebih menonjol, lebih menyelah. Kita ada kat sini ada space grey, betul? Betul, ada. Kita ada snow white. Snow white pun betul. Ada. Dan juga cinnamon brown. So tiga colour kita letak. Mungkin ada 6 lagi, 3 kali lepas tu kita masukkan juga. Allah, mana tahu kan. Kita bersusun 6 terus nanti. Okay, kita nak beritahu sikit lah. Untuk X70 new facelift ni, kita akan dapat 5 tahun warranty unlimited mileage. Betul. Dan juga 5 tahun data package 1 gig per mile. 3 kali free label service.
Dan juga kita boleh dapat yalah, kita boleh dapat yang ni lah. Kita boleh tinggi facelift ni mengikut terms and conditions. So kalau korang nak dapatkan, dapatkan sekarang sementara cukai jualan masih belum ada hingga hujung bulan ni. Nanti kalau tiba-tiba bila dah ada cukai jalan, orang kata asam lah tinggi. Kenapa tak mahal pula kereta ni? Hari tu kata murah juga. Kan? Tapi sebenarnya, that's why kita cakap awal-awal, kalau nak dapatkan, boleh dapatkan sekarang. Dapatkan korang punya booking sekarang. Okay Alif. Kita nak beritahu, kita ada 3 kereta ni dekat showroom Jalan Kapal sahaja. Betul? Sahaja So, kepada mereka yang kenal dengan Pantai Baru, so, ataupun yang belum kenal, yang tahulah kami ada di Jalan Meru, ada di Bandar Baru Kelang, tapi dekat sana kita tak letakkan S70. So, kepada customer yang sedia ada ataupun yang baru nak dapatkan, boleh datang ke Jalan Kapal, serbu ramai-ramai kerana di Sabtu dan Ahad ini, kita ada apa? Kita ada customer day. Customer day tau. Okay. Kita akan sembang lebih lanjut lagi tentang customer day kita lepas ini. Selepas ini. Okay. Okay Alif, sekarang ni kita kat mana ni Alif? Pegang rakyat, pegang bola bagai semua ni. Sekarang ni kita berada di showroom Jalan Kapal, di mana sempena untuk Proton dijadikan sebagai kereta rasmi untuk Asian Games 2022 ni. Okay. Kita bagi sama-sama menyokong Asian Games ni, kita menjalankan beberapa aktiviti, orang kata mini aktiviti lah, untuk sama-sama support Asian Games kita. Betul. Antaranya Alif. Nampak ni. Boleh nampak dekat sini apa yang Shima pegang? Nampak kita punya padang ni. Kita ada badminton. Kita ada tournament lah, mini aktiviti untuk badminton. Tapi Alif, selain badminton kita ada apa lagi Alif? Kita ada macam-macam. Kita ada bola keranjang, kita ada football. Ni Alif. Kita ada golf. Ya, nice. Kau ada golf lagi. Betul. Ya, kalau nak main bercabar minda, boleh main catur. Main catur. Kepala dengar. Okey Alif. Orang ingat kat sini kita main macam main je. Tak ada apa-apa ke kan? Tak adalah. Kita ada bagi something lah. Betul. Mainlah free. Confirm lah ada benda free lain. Kita ada beberapa gift kita nak bagi kat customer-customer kita atau pelanggan-pelanggan kita yang datang ke showroom kita. Betul. Untuk memeriahkan lagi Asian Games kita. Nak tahu hadiah apa? Rahsia. Rahsia lah. Kena datang. Sebab kalau saya nak lah, saya tak pula. Tapi kalau korang datang sini, mungkin bagi Alif lah. Hadiah tu, Alif tak expect pun. Sebab dia macam... Alif pun nak kalau boleh lah. Okay. Mana kita pun bersempena launching at 17 new facility. Betul. Dan at the same time kita juga tengah cuti sekolah ni. Tengah cuti sekolah. Betul. So mana-mana yang datang, mak bapak yang nak datang sini tengok kereta sambil-sambil boleh tu, bawa bawa anak sekali main game kat sini. Kalau mak bapak tak nak main, boleh bagi anak-anak. Betul. Yang risau. Anak-anak boleh dapat gift, anak-anak bahagia, mak bapak pun bahagia. Alif. Yeah. Kita cerita pasal launching at 17 ni lah. Ya. Yeah. Tak bagi tahu lagi mereka kat luar sana tu apa yang mereka akan dapat jika mereka booking X70 mereka. Okay, so untuk kepada mereka yang booking X70 pada hujung minggu ni saja, betul? Betul. Pada hujung minggu ni sahaja, di mana kita ada beberapa hadiah yang kita akan berikan. Kita ada 14 wheels. So korang boleh main je. Macam-macam juga dia punya hadiah, boleh tengok. Yang paling Shima macam menarik. Kita ada vacuum. Allah dah tu bagi tahu. Kan rahsia tadi. Tak apalah. Gaming chair. Lagi. Tak boleh. Okey. Mahal sangat tu. Yang bagi tahu macam tu. Datang sini booking. Serendah RM99 untuk online booking. Dan juga RM1,000. Betul. Mengikut kereta yang anda inginkan. Datang dia walk-in, bawa anak-anak, tak apa, boleh main game, anak-anak main game, mak bapak boleh tengok kereta, booking kereta terus. Betul. Selain tu Alif, sambil lah tengok kereta, rasa macam rasa nak ngungap something lah Alif. Pun ada, tak ada masalah. Bau je dari tadi ni Alif, bau-bau dia kat sini. Kita ada sediakan popcorn percuma. Boleh dapatkan secara percuma saja dekat sini. Pergi je dekat akad FMB kita tu, cakap akad nak popcorn. Nak air pun tak ada masalah, minta je. Bukan biasa-biasa. Showroom Jalan Kapal ni? Bukan. Ingat apa? Showroom Proton mesti ni. Tak. Sekarang Proton punya showroom biasa.
tak feeling. Kita datang main game, tengok kereta, main lucky draw, makan popcorn, minum air. Kau ada? Sebab kita nak jadikan Proton showroom buat jalan kapal ni sebagai tempat lepak ke orang lain. Betul. Lama-lama pun tak ada masalah. Okey Alif, untuk kita nak bagi tahu lagi sekali, kita ada customer day bermula pada hari tu kita launching kereta sehingga hari Ahad, Alif. Betul. So customer day pada pukul 8.30 pagi sehingga 5.30 petang. Aktiviti-aktiviti yang kita sebutkan tadi ada untuk customer-customer kita. Hadiah, ada lucky draw, ada. So apa lagi tunggu, datang sini. Cuma kita mengadakan customer day kita kali ini hanya di showroom Jalan Kapal sahaja. So bagaimana yang tak tahu kat mana showroom Jalan Kapal ni, Alif? Okay, dekat kalau yang tak tahu, okay, so boleh search saja Proton Pantai Baru Jalan Kapal. Ya, betul. Dekat betul-betul dekat Jalan Kapal, depan daripada Mercedes punya ni, NZ Wheel, Wisma Nazar. So berdepan saja. So korang boleh je sebelum nak pergi ke Pekan Kelang tu, lalu sini dulu. Kalau korang daripada bahagian utara lah, daripada Sungai Besar sampai Berenang tu, kalau Selangor tu kan. So sebelum sampai ke Pekan Kapal tu, Pekan Kelang tu, ada je kita orang dekat sini. Okay, selain tu Alif, kita nak promote sikit lah kita punya website. Betul. Ni. Kita ada website rasmi iaitu protonpantaibaru.com.my. Apa yang ada dekat website kita, Cima? Okay, macam lah orang cakap macam nak online booking dah lah. Rendah booking fee dia RM99 je, macam mana? Okay, ini cara dia. Pergi ke our protonpantaibaru.com.my. Kat situ kita ada 3 outlet yang berbeza. Tekan je, kita ada showroom Jalan Kapal, Jalan Meru dan juga Bandar Baru Kelang. Okey, contoh anda nak pergi ke Sales Advisor Jalan Kapal. Tekan sahaja Jalan Kapal, kat situ akan keluar list. Nombor diorang sekali tau. Ya, tekan je nombor tu, straight pergi ke our Sales Advisor yang akan membantu anda. So, bookinglah secara online terus. Betul. RM99 je pun. RM99 dapat S70. Wow. Okay, selain tu Alif, promote lah kita punya website, kita punya social media Alif. Okay, social media kita di Facebook, kita ada Proton Pantai Baru Pantai Baru Jalan Kapal 3S tau. Ya, betul. Okay, dan kita ada juga di Instagram iaitu protoncast.klang. Betul Alif. Okay, untuk itu, untuk yang terlepas launching kita satu lagi tu, TikTok. Okay, untuk TikTok, kita boleh ada protoncars.klang. Betul. Kat situ boleh nampak Alif nari ke, Alif review kereta ke, pergi TikTok kita. Okay, bagi yang terlepas kita punya launching live hari tu, Alif, kita buat live tau masa launching hari tu. Alif tak ada. Sebab Alif tak ada. Orang baru. Kita buat live launching. So mana yang nak join, pergi ke Facebook kita macam Alif sebut tadi, Proton Pantai Baru 3S Jalan Kapal. Betul. Kat situ anda semua boleh tengok balik kita punya live launching tau. Dan jangan lupa untuk tengok, share, like dan komen. Follow sekali jangan lupa. Jangan follow, like semualah. Kalau boleh support kami. Okay, itu untuk social media 3S Alif. Betul. Kita juga ada satu lagi outlet iaitu Pantai Baru, Bandar Baru Kelang 1S. Untuk Facebook dia, kita boleh pergi ke Proton Pantai Baru 1S. Manakala untuk kita punya Instagram, protoncars.bbk. Dan untuk kita punya TikTok. Dekat TikTok kita, kita ada di Proton BBK 1S. Yes. So, pergi dekat kita punya tiga-tiga social media, follow, like, share, komen, semua benda semua. Okay. Sebab kalau korang tolong kita orang buat macam tu, banyak lagi hadiah yang korang dapat dan juga kami akan lebih rajin untuk review lagi. Betul tu. Mana tahu lepas ni Alif nak bawa kereta test drive kita pergi. Betul. Mana tahu macam mana feelingnya bawa X70. Sebab Alif pun ada rasa Alif nak bawa X70 baru ni untuk pergi ke satu tapak. Dan kita akan buka kepada semua customer yang boleh tengok. Betul tu Alif. Okay Alif, kita nak beritahu balik. Kita nak beritahu juga customer kita. Kita juga ada roadshow. Ya. Yeah. Kita kita masih menjalankan roadshow kita di Central ICT Mall, bertempat di level G. Betul. So kat situ pun kita ada, sebenarnya kita ada X70 dan juga X50. Cuma beza dia, X70 yang kat sana tu adalah X50 yang yang lama lah. Yang 1.8 lagi lah. Yes. Siapa yang rasa macam nak tengok X70 yang lama, nak tahu perbezaan dia dengan yang baru, pergi je dekat kita punya roadshow. Sambil beli belah, tak payah husband wife baju tu. Kamu tak payah bosan kan? Walik, jangan duduk bersila, pergi dekat roadshow kita. Betul? Tengok kereta kita X50 dan juga X70 kita di sana. Dan kita di sana pada pukul 10 pagi hingga ke 10 malam tau. Setiap hari non-stop. So boleh datang je, okay? Okay, Alif. Yeah. Nampaknya masih dah mencuba kita review hari ni, Alif. So
apa kekurangan tu datang daripada kami juga. Ya, tapi apa kelebihan tu semuanya datang daripada Allah. So itu saja daripada kami. Okey, kita jumpa lagi pada test drive sampai ni. Okey, bye. Test drive mungkin ada model lain. Oh, okey. Okey, bye. Terima kasih.